Halo guys, kembali lagi di Kreasi Yeni. Kali ini kita membuat bungkusan nasi dari kertas nasi. Sebelum nonton, subscribe dulu ya. Pertama, kita siapkan kertas nasi satu lembar. Lalu yang bagian minyaknya kita taruh di bagian dalam. Setelah itu kita lipat menjadi dua bagian. Setelah itu kita lipat menjadi dua bagian lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buka, kita lipat di bagian tengah. Kita lihat di bagian video ini ya. Tuh, seperti ini. Kita tinggal lipat atau bentuk ya. Begitupun sama di bagian sebelah kiri, kita membentuk seperti ini. Kita rapikan dulu. Nah, ini bagian kirinya sama. Nah, kita tinggal balik dan jadi seperti ini. Setelah itu kita rapikan dulu. Sudah rapi, kita tinggal ambil sebelah kanan lalu kita lipat di bagian melewati garis tengah ya. Ini terserah sih ukuran kalian maunya segimana. Nanti kan ini yang buat nasinya itu ya, bentuk nasinya maksud saya. Nah, kita balik juga bagian belakang ya, kita sama lipat juga bagian kanan ke bagian tengah atau melewati garis. Setelah itu sama juga bagian kirinya. Ini dia jadinya seperti ini. Mudah bukan? Setelah itu kita bagian atas kita lipat. Kita rapikan. Bagian belakang juga kita lipat, bagian atasnya. Nah, ini udah selesai ya, teman-teman. Kita tinggal buka bagian tengahnya. Nah, ini dia jadinya. Kita tinggal tambahkan nasi atau makanan apa aja deh, terserah kalian. Karena nasi aku belum masak, jadi aku pakai roti. Aku beli dulu ya guys rotinya di warung. Lagi buka nih, sabar ya sabar. Nah, ini rotinya udah dibuka, kita tinggal masukin deh ke dalam wadahnya. Bagus bukan? Apalagi nasi nih, lebih mudah, lebih enak juga dilihatnya ya. Setelah itu kita lipat. Kita ambil daun apapun, lebih bagus sih kalau nasi mah daun apa sih, pisang ya. Ini karena ada di depan ada daun ini aja, aku ambil aja ya guys. Ini biar kelihatannya tuh cantik atau cakep ya. Setelah itu kita drag atau clip ya bahasanya. Nah, ini jadi deh. Mudah dong. Kalian wajib banget yang lagi usaha nasi nih, biar tampilannya menarik, biar dilihatnya estetik ya. Jadi makin laris deh dagangannya. Dicoba ya di rumah. Jangan lupa tonton terus di Kreasi Yeni dan jangan lupa